Selamat datang di Acoustation Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial chord lagunya The Massive yang berjudul Jangan Menyerah. Jadi di tutorial ini semuanya full petikan dari per bagian-bagian lagunya. Seperti biasa, sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke, jadi di lagu The Massive ini nanti ada 3 bagian chord. Intro, verse, sama chorus. Cuma nanti diulang-ulang aja antara chorus sama verse-nya. Kita mulai dari chord intro. Untuk chord intro kita mulai dari sini, dari senar 2 dipetik sambil di slide ke fret 3. Setelah itu sini senar 4 sama senar 1. Senar 4-nya di fret 3, senar 1-nya di fret 5. Barang senar 4 sama senar satunya, terus 3 2. Saya juga sini ke senar 1 di fret 3, dipetik senar 3 sama senar 1 bareng. Bareng dulu 3 sama 1, terus senar 3 dipetik. Setelah itu ke sini. Senar 1 sama senar 4, senar 4-nya di fret 3, senar 1-nya di fret 1. Dipetik bareng juga senar 4 sama senar 1. Senar 3 lagi dipetik lagi. Sebelum pindah terus ke A. Ke A minor. Dipetik senar 4 sama senar 1 bareng, terus 3 2 3 2 2, yang terakhir nanti klinik kita tekan di senar 2 di fret 3. 3 2 3 2 1, terus ke F. Kita ulangi pelan-pelan. Cuman senar satunya di open, yang dipetik senar 4 sama 1 bareng, F, senar 4 sama 1 bareng, terus 3 2. Setelah itu ke G. Di F dulu, F, 3 2, setelah itu pindah ke G. Nah di G yang dipetik senar 6 sama senar 2 bareng, senar 6 sama senar 2 dulu, terus 3 3 2. Klingi kita lepas, jadi klinginya nanti di senar 2 di fret 3. Dari F, tiga, dua, dilepas kelingkingnya, telunjuk masih ditekan, terus ke C. Yang di sini dipetik senar 5 sama 4 bareng, 5 sama 2, maaf, 5 sama 2 bareng, terus 5, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1. Terus balik lagi 3, 2, sambil di slide. Itu untuk chord intronya. Setelah intro masuk ke bagian yang first. Untuk first chordnya G, maaf, F maksudnya, G A minor,
F G A minor. F G A minor, tiga itu aja. Jadi F G A minor diulang 3 kali, terus terakhir F G C. Kita contohkan. La 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 la. Jadi senar satunya di open. Ini petik senar 4, 3, 2, 3, terus pindah ke G. Sama 6, 3, 2, 3. Cuma yang di G yang ditekan semuanya senar 6 nya aja, sama di telunjuk kita senar 2 di fret 1. Tak ada. Ke A minor, nah di A ini yang ditekan cuma hanya jari telunjuk kita aja. Di G yang dipetik senar 6, 3, 2, 3. Terus di A yang dipetik senar 5, 3, 2, 3. 1. 6, 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Balik lagi ke F. Balik itu aja. F G A F G A F G A diulang 3 kali, terus terakhir F F G C. Itu untuk bagian yang first. Setelah first yang pertama masuk ke first yang kedua, kita pasti pernah. Terus yang kedua juga sama, F G A diulang 3 kali, terus yang terakhir F G C. Petikannya sama dengan yang verse yang pertama. Setelah verse yang kedua masuk ke bagian yang chorus. Aslinya intro dulu. Balik intro lagi. Jadi verse pertama, verse kedua, terus langsung ke chorus. Intronya setelah chorus tadi. Langsung ke chorus. Syukuri apa yang ada pada la 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 la. Untuk petikannya sama aja seperti yang di verse. Nah untuk chorus chordnya F G A, terus F G C, F G A minor, terus F G C, balik lagi F G A minor, terus balik lagi F G C. Jadi F G A minor F G C diulang 2 kali. Setelah dari chorus masuk ke bagian yang intro lagi seperti halnya yang di awal. Intro masuk ke chorus lah, masuk ke verse lagi. Tuhan pasti telah la 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 la. Itu semua untuk tutorial dari lagunya The Massive yang berjudul Jangan Menyerah. Untuk link chordnya nanti saya akan sertakan di deskripsi. Sekian dari saya, jika video ini membantu jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.